Ya, setelah dari pagi diguyur hujan abu, alhamdulillah kota Jogja diguyur air hujan sehingga dampak dari abu vulkanik Gunung Kelud sedikit berkurang, namun membuat jalanan menjadi licin. Jadi untuk para pengendara mungkin juga dalam keadaan seperti ini diwajibkan untuk berkendara dalam kecepatan rendah. Namun, abu beserta air hujan menjadi satu. Ya, hujan, air hujan semakin deras. Air hujan membasahi kota Jogja dengan begitu derasnya, membuat jalan pun juga semakin lecet. Dengan ketebalan lumpur dan abu yang jatuh dari atap, buat komposisi air hujan menjadi lebih kental dan membuat jalan jadi licin, waspada, dan dipastikan untuk aliran sungai dan tempat pembuangan air menjadi lebih padat. Oke. Wah, kental. Ya Tuhan. Baunya